Bakal Capres Ganjar Pranowo menjawab kemungkinan wacana duet dirinya dengan bakal Capres Prabowo Subianto. Hanya singkat menjawab, Ganjar bilang semua nama bakal cawapresnya punya jarak yang sama. Mas, ini kan markasnya sebelahan nih Mas sama Pak Prabowo. Terus juga ada kemarin potensi untuk duet sama Pak Prabowo. Itu mungkin nggak sih Mas? Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya sama jaraknya. Prabowo pun sama menjawab singkat wacana duetnya dengan Ganjar. Prabowo bilang yang diharapkan persatuan dan kerukunan antar calon pemimpin. Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan, apapun terjadi, kita harus rukun, kita harus sejuk. Siapapun yang diberi mandat oleh rakyat, kita hormati, ya kan? Yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpin-pemimpinnya rukun dan damai. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya pun menghitung masih sangat sulit duet Ganjar-Prabowo atau Prabowo-Ganjar terwujud. Kecuali ada perubahan hasil survei Capres yang signifikan di sebulan terakhir menuju pendaftaran ke KPU. Saya melihat tetap agak sulit kalau kondisi saya sebagai seorang pollster, kalau kondisi surveinya masih seperti sekarang, buat kedua pasangan ini menemukan formula yang dirasakan menguntungkan keduanya, karena kalau kita lihat Pak Prabowo mungkin akan berbicara mengenai ini kesempatan saya sebagai orang yang ada di generasi tua untuk maju. Sementara PDI Perjuangan mungkin akan berbicara konteks kepantasan ketika partainya dalam parlemen lebih besar dibandingkan Gerindra. Jadi ada hal-hal yang menjadi sangat keras terasa. Kenapa? Karena dua-duanya merasa punya peluang menang. Makanya titik temunya adalah ketika surveinya berubah dalam sebulan, kita tidak tahu, kejutan sudah banyak terjadi, salah satunya memang akan survei jauh lebih tinggi, mendekati dua digit. Menurut saya mungkin pada titik itu sikap-sikap realistis yang bisa kemudian mengeliminir ego, perasaan sudah pasti menang itu kemudian bisa mencapai titik temu baru. Kabar kemungkinan soal Ganjar Pranowo Prabowo Subianto bergabung dalam Pilpres kembali muncul. Seiring dengan bergulirnya wacana dua poros di Pilpres, Gerindra sejauh ini menutup kemungkinan Prabowo jadi cawapres, sementara PDI Perjuangan masih membuka opsi kerjasama untuk mencari cawapres Ganjar, termasuk dengan Gerindra. Tim Liputan, Kompas TV.